Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat semua buat teman-teman, kawan-kawan youtuber dimanapun anda berada. Bagaimana kabar keadaan teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap strong. Oke guys, kali ini malam hari ya, biasa malam Jumat kita ziarah. Napak tilas pada aulia-aulia dan para ulama pejuang agama Islam di Nusantara. Saya sudah bersama teman-teman tadi sudah ziarah. Ini kebetulan saya ziarah di makam Mbah Singoprono, ya. Tepatnya di Gunung Tugel di Sambi, ya. Oke guys, bagaimana tentang sejarah Mbah Singoprono, tentang Gunung Tugel dan seluruh yang terkait dengan tempat ini, yuk kita ikuti, semoga bermanfaat. Oke guys, alhamdulillah. Bismillah. Naik tangga yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjuangan para waliullah zaman babat alas untuk menyebarkan dakwah Islam. Ini alhamdulillah sudah sampai di puncak Gunung Tugel, ini namanya tempat di mana beliau Mbah Kiai Singoprono dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di puncak gunung ini. Nah, ini teman-teman, Pak Bayan ahli ziarah nih. Ora ketak nasik mareng. Oke, pemirsa dan seluruh kawan-kawan YouTuber manapun anda berada, teman-teman subscriber, semoga malam hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat, strong, agar channel-channel kita lebih berkembang lagi. Oke, kali ini saya dan teman-teman ini ziarah di Gunung Tugel. Makam. Nggih, Gunung Tugel nggih. Gunung Tugel di daerah Simo. Sambi. Mas, Sambi. Ini mereka mlebet Sambi. Sambi. Oh, Sambi. Ini mlebet Sambi, masih Kabupaten Boyolali, ya. Oke, kita sudah bersama juru kuncinya, kita mau bincang-bincang tentang sejarahnya makam Aulia Mbah Singoprono. Oke. Assalamualaikum, Pak. Bapak sinten? Joko Mulyono. Bapak Joko Mulyono, nggih, alhamdulillah niki kula sanjenengan. Kula Sri Sinyanto niki saking Potronayan dari channel Kampung Insanu, Pak. Nggih, sepindah silaturahmi kalih niki nyuwun informasi tentang napa nggih makam Mbah Singoprono, agar teman-teman YouTuber pun bisa mengerti dan yang belum tahu bisa ziarah ke sini. Monggo, Pak. Untuk yang kamu tanyakan itu dekat-dekat Mbah Singoprononya apa Gunung Tugelnya? Ya, dua-duanya. Sejarahnya. Kalau Mbah Singoprono itu keturunan dari Browijo yang kelima. Browijoyo kelima. Ya, itu sejarahnya Mbah Singoprono. Itu tadi itu keturunan yang kelima itu, Pak. Ya. Kan ada silsilahnya situ. Ya. Nah, kalau yang dinamakan Gunung Tugel itu, ya, itu sejarahnya itu termasuk legenda itu. Iya, iya, Pak. Legenda itu
pada suatu dulu sama Mbah Rogo Runti kan seperguruan atau satu gimana ya itu namanya, satu perguruan tuh ya kalau dinamakan sekarang teman sak perguruan itu yeah. Dan dia waktu itu dia berkunjung tempatnya Mbah Rogo Runti di Gunung Madu. Dan di sana kebetulan ya mungkin jalan dari sini kemudian sampai sana kan merasa haus dan kemudian Mbah Singopono itu diminta kelapa atau kelapa di kama itu degan itu kelapa muda namanya ya. Kalau Mbah Rogo Runting itu ambilnya kan didodok gini itu kan jatuh pohonnya, semua pohonnya. Ya pohonnya jatuh semua nah, akhirnya Mbah Singopono enggak setuju lah semacam itu. Terus akhirnya Mbah Singopono kalau ngambil pohon, ambil kelapa muda tuh gini, ditiongke Mbah Singopono, diambil salah satu. Nah ini lanyang untuk anak buah, untuk putra wayah biso. Nah itu terjadi perselisihan. Nah dari perselisihan, Mbah Singopono itu pada waktu itu dia apa itu kalau benang itu kalau di sini sama sana namanya apa main? Naruhnya benang itu gimana Pak? Cara-cara nimbang itu tinggi mana? Sama itu kan rebutan tinggi tempatnya itu. Itu Mbah Singopono benang sini sama sana dijadikan satu. Dinamanya mana Pak? Narik benang. Rogo Runting sama Gunung Tegel. Nah kalau Mbah Singopono itu linding ke telur sampai di Rogo Runting. Dan kalau Mbah Rogo Runting cuma mentum tuh di Simo itu. Nama makanya di Simo kan ada desa namanya Sentulan. Nah Sentul itu waktu itu Mbah Rogo Runting luntung itu cuma sampai di situ. Nah ternyata kan tinggi sini. Nah itu terjadi perselisihan. Mbah Rogo Runting akhirnya sini dipanah tugel. Jadi tugel. Dan Mbah Singopono juga enggak terima sana dibalang entong. Entong tahu ya entong. Di sana rontang ranting. Nama dimana di sana kan Gunung Rogo Runting. Nah kalau sini dipanah dari Mbah Rogo Runting jadi tugel. Nama dinamakan Gunung Tugel. Nah aslinya Mbah Singopono namanya siapa? Ya Singopono. Singopono itu anak Wong Soprono. Keturunan masih keturunan Brawijaya. Oh, Jawa yang kelima. Namanya itu termasuk legenda nama itu cara sejarah itu kan. Itu sejarahnya terjadinya Gunung Tugel kan. Matur nuwun ya, Pak ya. Demikian sahabat-sahabat, teman-teman YouTuber, sejarah tentang Mbah Singoprono dan Gunung Tugel. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.